Ini masih bareng anak-anak kakak. Hey guys. Ya, Babang, Dede. Halo guys, gitu. Halo guys. Jangan lupa di subscribe ya guys. Jangan lupa di subscribe ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Oke, balik lagi di channelnya Bang Haji. Kali ini kita adventure lagi kita di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat, Gunung Kepandaian. Yes, Kepandaian. Ini sih setelah sekian lama enggak dong, terakhir kita akhir tahun kita di Kegede kan. Iya, apa tahun yang terakhir kita kesini? Kapan ya? Terakhir kita kesini waktu kakak seumuran Via. 4 tahunan ya? Oh, 3 tahun lah. Kurang lebih 3 tahun. Jadi udah lama banget. Sekarang kakak berapa, Kak? 13. Oh, berarti ya kurang lebih 10 tahun yang lalu lah kita terakhir ke sini, kan? Aku 12 ya. Nah, ini kita lihat tuh, di sana ada hutan mati tuh. Oke. Mana? Tuh, di atas tuh. Nah, cuman ini emang istilahnya kayak mendaki konten sih. Karena barang bawaannya, logistik kita udah duluan terbang gitu. Jadi kita bener-bener sekarang pengen jalan-jalan happy aja lah istilahnya lah. Ya, lanjutin, ikutin terus perjalanan kita. Jalan-jalan kita. Dede pasti bisa, hebat. Kalau udah minum susu semangat ya, Dek. Babang jangan lari, Bang, ntar cokong capek, Bang. Oke, kita sampai di warung. Kita butuh minum nih. Masuk. Lapar lah, udah di sini pasti lapar. Iya. Mama mau makan. Yo, gimana? Mamanya bisa. Oh, iya. Bentar. Ayah. Hah? Ke situ. Entar dulu. Ke situ. Mana kata sih nanti minum dulu kan tadi dia haus. Mama. Minum dulu.
angin ya, kencang angin ya. Iya. Coba bang tuh deh. Udah di sini deh. Buat kak. Naik bang. Juga tuh oh, kita masuk dulu itu jalan situ tuh baru kita naik sana bang, tenda kita di atas itu tuh yang ada orang itu tuh nah, tenda kita di situ yang ada merah-merah di situ. Iya jadi kita ke situ dedek. Gimana jangan keluar-keluar kamu itu ya. Lihat bunda sama kakak. Iya tapi jangan keluar-keluar palanya, nggak boleh ya. Oke. Okay. Iya. Ayah tolongin. Tolongin apa? Dia turun yuk. Masih mau di atas. Oke, okay, kita lanjut lagi. Oke, okay, guys. Habis tadi kita istirahat. Bunda sempat tidur pakai ngorok segala. Enggak. Pakai ngorok. Enggak. Ya. Begitu di terus sudah minum satu botol besar. Terus apa lagi ya? Masar, motor, motor, motor. Masas, mikir, mikir. Jangan aneh kalau di Papandayan ya, memang ini bukan cagar apa ya, saya ini memang taman wisata gitu, taman wisata alam. Jadi banyak yang cuman PP aja gitu, naik turun lagi banyak. Contoh kayak kita. Kita bawaannya kayak orang pengen jalan apa? Kayak ini biasa ya. Soalnya barang-barang kita udah di atas semua. Nah. Hah? Lumayan. Iya. Tadi kita pakai porter. Bagus. Jadi ya kalau porter itu 175 tapi sekali ya, jalan. Cukup ya cukup bantu banget. Dan keputusannya cukup tepat tadi. Cukup tepat kita pakai porter. Senang berbisnis dengan Anda. Maksud saya enggak mau berbisnis berdua, saya mau Anda berbisnis sendiri. Nah, waktu terakhir kita naik sini itu pas banget longsor ini nih. Jadi kita turunnya sampai ke lembah. Terus iya. Kita naiknya masih jalan alternatif. Jadi jalannya belum jelas. Longsor habis ini kak, habis gempa. Kita tuh di sini habis kan erupsi kayak, kan udah gempa. Ini longsor. Iya. Jadi kita tuh kayak ini di akar-akar gitu. Iya, naiknya di akar-akar kita. Ingat bunda sih gitu. Gitu. Jadi ada lembah gitu, kita lewatnya di pegangan di akar-akar gitu. Kan? Tapi sekarang jalannya pasti udah disediain bagus gitu. Ya. Nah kita nanti. Sekarang ini turun, habis itu kita naik di tebingan bukit sampai ke Lawang Angin. Mataku perih kayak lagi main HP. Nah ini salah satu jalan ini. Maju. Begini, kita bersama. Ini pohon-pohon cantigi. Nah hutan mati itu sebenarnya pohonnya kayak begini juga. Tapi udah kena ini aja, kena angus, kena erupsi. Nanti kita lihat. Jadi kakak juga dulu pak ya kak? Hutan mati. Tempatnya kayak begini nih. Itu ini longsoran tuh longsoran ini ya nih. Ini longsoran tadi ini tadinya tuh ini enggak ada ini batu-batu ini tadi yang kita injek ini tadi enggak ada. Terus tuh longsor nih ini jatuh nih ini. Ini jatuh ke situ tuh dia tuh. Tuh. Yang itu jatuh tahu dia.
Jatuh mana? Itu loh, jangan lihat dari atas itu jatuhnya. Makanya hati-hati ya. Harus pegangan sama bunda ya. Ini panjang-panjang, kayaknya panjang banget, warna putih. Ayang, gak mau. Tuh, ini kakaknya udah berhenti ya. Bunda, oh, yang satu jalur motor ya? Iya. Yang masalah jadi bikin buat jalur motor. Iya. Bunda, itu kan ada tanjakan kayak gitu tuh. Jadi sama ayat ya, ntar deh. Bunda, bawa tas ya. Permisi. Masuk kamera nggak kita? Masuk dong. Ya. Ya sini dede Maya. Duluan dong. Iya. Sebelah sini. Abang, abang. Awas, om mau lewat. Permisi. Kakak. Mana kakak? Mana kak? Aman. Aman. Oke. Bunda, bunda. Bunda. Nah. Bunda. Ada tanjakan yang asyoy. Ya, bunda. Ini sih yang kita lewatin. Bunda. Lewatin. Bunda. 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 Track kita ya, sebelum jalan ke lawang angin. Capek banget ya, jadi capek nggak? Ih, capek banget aku ini. Jadi capek nggak? Bener-bener capek aku. Jadi capek nggak? Capek ya? Capek banget kak. Sabar ya. Oke, itu tadi ke bawah tuh lumayan terjal, bukan lumayan terjal ya, kita milih jalan yang terjal memang. Ya, semangat ya, Dek. Kita masih ada semangatnya. Kita lanjut ke sana nanti. Oke. Okay. Yaudah. Halo. Ngapain kalian? Bercanda jangan ngadi ya di pinggir-pinggir jurang gitu ya. Bocor semua itu ya. Jadi lagi sampai dek. Bagus tuh. Berapa itu? 10. Baca itu satu kembali kak. Eh, kita udah sampai di lawang angin ya.
artinya pintu angin. Jadi dari di antara dua bukit ini ada jalan lah gitu. Lawan angin. Ini si Dede tidur nih. Tidur dia. Ngantuk-ngantuk. Ya, kiup-kiup. Ya, kita udah sampai di Goberhut. Kita akan camp di sini. Malam ini. Jadi kita udah sampai ya. Dede ngantuk. Ngantuk ya. Ngantuk? Enggak. Ngantuk? Enggak. Ngantuk? Enggak. Ngantuk? Enggak. Ngantuk? Enggak, Bunda. Nah, itu dia Goberhut. Kita sampai. Sudah sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tempat camp. Turun ya. Turunin, Bun. Sudah sampai kita. Hop. Oh, aduh, aduh, aduh. Oke. Okay. Tenda kita mana ya? Di atas. Hah? Di atas. Ah, kok. Bukan situ, Bang. Hah? Di atas sana, Bang. Di atas. Mana? Di atas sana. Oh, iya, yuk. Yuk. Ini kamar mandi. Ya. Ada warung-warung. Ya, kita gimana? Di atas. Kamu di atas ya, Pak? Iya. Ya. Yang mau pakai portal. Udah, udah. Iya, Bang, yang mau pakai. Iya, heeh. Yang mau promosi siapa? Oh, saya. Iya, iya. Maaf, Pak. Untuk antisipasi babi hutan ya, semua makanan digantung di luas di pohon. Di oh, gitu. 2 meter ya. Pokoknya di tenda jangan ada makanan apapun. Apapun jangan ada makanan? Iya. Oh, enggak aja ya, kalau kalau sekalipun dalam tenda. Iya, kalau di dalam tenda, disobek tendanya. Oh, jadi gitu. Yang sayangnya disobek tenda. Makanya digantung aja mendingan. Digantung. Oh, jadi dia tuh bisa nyium gitu ya? Iya. Nyium bawa makanan gitu ya? Iya, jadi dia cari makanan. Semua bahan-bahan makanan pokoknya iya, digantung iya, di pohon. Masuk cemilan-cemilan, di kemasan plastik juga, kaleng juga dia tercium. Oke, okay. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya. Saya ini ya. Jadi mau ngapain? Cuci tangan? Udah? Ya. Sini, sini, sini. Sini, ke atas sayang. Ke atas sayang. Ayo. Terima kasih, Pak. Tahu gak tangan Dede dingin? Iya, air dingin ya? Iya. Dede habis cuci muka di rumah Bapak. Oh gitu, numpang cuci muka Dede? Iya. Iya, oke, okay, boleh. Jadi sekarang kita naik ke atas. Ayo. Oke. Okay. Yeay, kita camping. Ayo. Akhirnya sampai juga. Sampai juga. Mana ya? Tuh, babang tuh. Udah, ya. Sini lah, Dek. Wow. 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 Ayo, kita yuk. Bunda, yuk. Sini. Oke. Okay. Ayo. Oh. Mana itu? Yeay. Mana ini? Iya. Ini apa? Iya. Ini baru? Iya. Yeay. Sampai kita. Ini tenda kita. Oke. Yuk. Pendakian kali ini. Ya? Kita bisa ngakalin. Iya. Kalau punya ada waktu naik gunung kemarin kita ngakalin. Gunung yang ngakalin kita. Sekarang kita ngakalin balik. Tunggu sayang. Tadi kata si. Jadi kita habis ngapain, Bun? Ngambil air. Bersihin tempat telur. Bersihin bahan-bahan, tadi telur ada yang pecah. Pecah banyak, lumayan banyak yang pecah, sayang banget. Jadi ya, langsung dibersihin. Kita di gunung enggak bisa kebawa buat beli lagi. Jadi ya yang bisa diselamatin kita selamatin. Yes. Daripada dibuang percuma. Betul. Ya. Hidup di gunung kudu. Tapi di sini benar-benar kayak piknik lah ya. Iya. Orang airnya banyak. Warungnya deket. Kamar mandi ada. Deket. Tempatnya juga enak. Jadi mau mandi, mau apa juga. Hebring. Kita camping, udah tinggal apa? Parkir mobil langsung camping. Ini kita kudu keluarin tenaga sedikit, effort sedikit buat. Kalau camping, ini ya, kan kita kan nge-camp. Kita camping, nge-camp tapi ala-ala. Kita naik gunung ini, kita bukannya nge-camp.
kayak camping gitu loh, kayak di biasa. Karena malam. Tinggal yang itu bang, ambil daun-daun yang kering. Kalau pakai saus sama kecap itu ya. Dede, ayo sini. Apa ya? Sini, duduk sini, duduk sini. Dede dapat ini ya. Kita menunya pun, malam ini pun. Kita sekian. Makan sekian. Tom yum ya bun. Kita itu ada tom yum. Nyala tuh gede tuh. Teman-teman bisa lihat tuh di sana itu ada pos 7 ya, kemarin tempat kita beli minum lah ya, makan, cemilan dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud ada longsoran tuh 10 tahun yang lalu tuh ini nih. 10 tahun yang lalu tuh longsoran sini. Ya, di sini tuh jadi waktu kita kesini enggak ada jalan. Harusnya kan jalannya kan tembus nih dari sini langsung ke sini kan. Nah, tapi ini karena ada longsoran jadi kita benar-benar diajak turun ke bawah. Bawah sampai lembah-lembah, ada sungai juga di sana. Nah, harusnya kan tembusnya tinggal gini aja nih. Tembusan sampai ke lawang angin kan, tapi ini enggak nih, kita ke bawah sampai lembah banget. Nah terus dari sini kita nembusin hutan sini nih, nah mana situ, baru sampai ke lawang angin di sana, terus Goberhut. Nah ini tempat ngecamp ini, tempat ngecamp Goberhut gitu. Nanti Pondok Salada dari Goberhut itu, Pondok Salada naik ke atas ke sana kurang lebih di sini ya, terus belakang bukit inilah nanti hutan mati ada di sana tuh. Nah, rencana kita jadi ntar rutenya dari Goberhut, kita ke Pondok Salada, ngakam lagi satu malam, terus kita pulangnya besok lewat Hutan Mati, baru kita turun ke bawah. Dari Hutan Mati kita turun jalan, langsung tembusannya ke pos 7 tadi, gitu yang kemarin. Gitu. Nah, ini Gunung Cikuray, salah satu gunung favorit gue sih di kota Garut ini, gitu. Ini masih bareng anak-anak kakak.
guys. Ya. Babang. Dede. Halo guys gitu. Halo guys. Jangan lupa di-subscribe ya guys. Jangan lupa di-subscribe ya guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Dadah.